Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim untuk segmen Sembang Lebat, dan bersama dengan saya hari ini adalah saya Fizarudin Fazli. Untuk satu segmen mengenai iPhone 12 yang mana ada di tangan kami ini. Betul ke iPhone 12 ni? So, kita dah lihat ada banyak berita khabar angin daripada penganalisa terkenal seperti Min Cinko dan ya, banyak lagi ura-ura yang menarik. Yang mana iPhone kali ini akan melancarkan 4 saiz yang berbeza. 4 saiz berbeza. So, apakah 4 saiz berbeza tu? Hari tu ada poster yang tertiris menyatakan adalah iPhone 12, 12 Max, 12 Pro dan juga 12 Pro Max. Okay. Banyaknya. So, mana satukah yang terbaik? Sebab kita ada dengar banyak banyak ciri-ciri menarik yang akan diperkenalkan pada iPhone. Yang mana salah satu yang paling unik adalah Smart Dock. Yang mana Smart Dock ni telah pun diperkenalkan, bukan dah kata diperkenalkan, telah pun dicadangkan oleh Apple sejak 2013 hingga 2015 lagi. Tapi tak pernah nampak pun ada kat iPhone. Okay, biasa Apple memang selalu buat kejutan macam tu kan. Tiba-tiba je keluar. Sebab okay, dekat tangan kami ni adalah dummy iPhone 12. Semua iPhone 12 punya dummy. Yang mana dekat sisinya ada ruang untuk smart dock tu. Dan kami katakan yakin yang dia akan letak smart dock ni, sebab ini adalah dummy yang digunakan oleh kilang-kilang di China untuk menghasilkan kerangka ataupun aksesori untuk iPhone 12. Jadi smart dock ni untuk apa sebenarnya? Kalau kita tengok iPad Pro adalah untuk papan kekunci. Maksud kalau kita tengok Android tak ada smart dock, tapi dia pakai wireless charging untuk jadikan handphone berubah menjadi paparan pintar. Contohnya Pixel 3 XL, Pixel 4. So iPhone masa 2015 dalam pattern ni diorang ada daftarkan yang smart dock ni adalah untuk Siri, jadi satu home kit baru. Okay. Jadi adakah akhirnya Apple akan memperkenalkan pada iPhone 12 ni? So ada mungkin itu yang sama macam speaker dulu-dulu yang masa guna 30 pin tu kan. So dekat, tapi tak tahulah, mungkin dia akan lain ni. Something accessory yang boleh kata dia perbaharui lagi lah. Rasa dia lebih kepada ini, saya kata ni, saya tengok ni totally good on the left field. Rasa kita tak ada orang yang cakap lagi so far. Iaitu mungkin Apple akan membenarkan aksesori untuk skrin sekunder macam LG Velvet. Pasal kita tahu tahun ni, kita tengok LG dah start dulu. LG yang mempelopori sistem dual screen macam ni. Lepas tu Asus ROG pun ada aksesori untuk skrin sekunder. Dan juga kita tahu dah dilancarkan baru-baru ini Microsoft Surface Duo pun ada dua. Jadi macam sekarang dah ada aplikasi, dah ada real world implementation untuk dual screen. Mungkin dia tak akan keluarkan sendiri, tapi akan bagi option untuk orang menambah skrin tambahan. Jadi, dan tak silap saya, ada Kickstarter tu, ada orang nak lancarkan, tapi dia masih lagi guna sambungan USB kat bawah, lightning tu, sorry, yang lightning. Jadi mungkin akan ada aksesori untuk skrin sekunder untuk iPhone 12 kelak. Mungkin, siapa tahu. Mungkin. Tapi kalau kita tengok kat iOS 14, dalam dia punya code, itu saya gunakan perisian pihak ketiga 3U Tools untuk buat sandaran. Dalam iPhone SE 2020 saya, ada aplikasi Sidecar. So sidecar macam mana? iPhone tak boleh pakai sidecar kan? Dengan sistem lain. Hanya untuk iPad dengan Mac kan? Ya, so bila ada dekat iPhone, adakah itu petanda untuk penggunaan smart dock ni untuk aksesori pihak ketiga? Sebab kalau kita tengok masa apa introduction hari tu, rasanya dia tunjuk yang BMW one of the first yang akan terima apa wireless and unlock keys tu. Mungkin lepas ni kita dah tak perlu pakai screen dekat dalam kereta, kita pakai phone je screen tu masuk dalam kereta. Boleh jadi, tak tahu tu je. Boleh jadi. So basically handphone ni adalah sistem infotainment tu. Pakai smart dock tu letak je situ kan. Kara go totally crazy lah. Ini benda yang kita tahu pattern dah ada sejak 2 tahun yang lalu. Iaitu iPhone akan akhirnya ada Apple Pencil. Mungkin pasal kita tu nak sambung tak boleh. Kalau kita adalah macam physically impossible untuk meletakkan Apple Pencil kat sini, mungkin dia akan ada macam ada special dock untuk letak Apple Pencil. Ada satu adapter. Ini totally ni memang kita, sekarang kita memang purely apa conjecture, memang kita hanya mengagak-agak saja. Nak berspekulasi adalah spekulasi yang kita berdasarkan apa pattern-pattern yang telah pun difailkan oleh Apple sebelum ni. Dan antara yang pattern difailkan ialah memang ada Apple iPhone Pencil yang boleh sokong Apple Pencil. Tapi rasa boleh setuju juga kata Ubi ni, sebab Apple ada uru-uru kata baru je hari tu Ubi tulis saya mengenai ada sokongan skrin 120Hz. So macam kita tengok kat Note 20 kat Note 20 digabungkan AI dia orang untuk dengan Samsung apa, sampai S Pen tu untuk dapatkan masa pendam 9 milisecond untuk S Pen kan. So boleh jadi dia pakai 120Hz kat iPhone ni untuk dapatkan that
low latency punya Apple Pencil untuk iPhone. Tapi untuk pengalaman tu bukan just untuk purely hertz, kadang-kadang apa touch sampling dia pun memainkan peranan yang penting juga. Tapi benda tu actually tak jadi masalah sebab starting orang kenal iPhone tu memang dia punya touch sampling tinggi daripada biasa, daripada phone Android. And bila orang dapat tahu touch sampling yang ada dekat iPhone lagi tinggi daripada mana-mana kebanyakannya Android, lepas tu baru Android macam promotekan, oh kita pun ada touch sampling yang tinggi. So that's why orang kata apa motion dekat ataupun responsiveness dalam pada skrin iPhone tu lagi best daripada peranti-peranti Android. Baik. Setuju. Actually setuju sebab saya dah banyak guna peranti Android S9+, 100+. Tapi bila beralih kepada Android iPhone, minta maaf bila kepada iPhone, tak rasa rindu pun dekat 90Hz tu. Oh, wow. Tak sebab betul. Sebab responsif jangan, dia. Kan, jangan apa 90Hz dengan 60Hz jauh beza. Memang betul. Tak nafi. Cuma dia buatkan rasa tak rasa rindu nak pakai 90Hz balik. Tak rindu sebab lah. Okay. Masa responsif dia tu memang rasa sentiasa lancar. Okay. Walaupun iPhone S. Rasa tak lancar. Betul. Tak pakai iPhone tu lah pun. Tak rasa lah. Oh, dah seminggu dah pakai. Tak kata sekarang kita cakap tadi pasal apa? Pasal smart dog kita cakap. Smart dog pasal 2Hz. Dan sekarang kita nak suruh kenapa ada 4 size. Betul. Tak pernah betul buat. Dan kita tahu yang most of the time selama ni diorang buat mula dapat 2 dengan perkenalkan plus model. Lepas tu last year masa X dia keluarkan iPhone 10, dia keluarkan dengan iPhone 8 yang masih dari lama. Last year ada 3 model. Jadi apa logik ada 4 ni? Apa spekulasi kita kenapa ada 4 model? Ikut kata Fahim lah tadi, telefon yang paling kecil ni iPhone SE 2. Tapi saya kata mustahil sebab kalau ikutkan apa yang Apple buat baru je launch tahun 2020, tiba-tiba nak namakan dia sebagai iPhone SE 2 macam mustahil. Mungkin ni 2 tahun akan datang sebab biasanya dia akan guna rekaan lama, which is tinggal iPhone X, design iPhone X je yang tak ada dalam line up iPhone SE ni. Mungkin ini adalah masa depan untuk iPhone 11 macam tahun sekarang. Mungkin. Okay. Tapi untuk yang rekaan lain, apa lagi selain daripada ni? Sebab apa yang saya nampak yang saiz paling kecil ni iaitu 5.7 inci. Kalau kita ikut ura-ura, 5.7 inci terlampau kecil. Dan badannya adalah badan iPhone SE 2016. Tetapi sebabkan dia tak ada touch ID tu, screen penuh, rasa macam sedap gila pegang. Okay. Rasa compact and still full screen. Tapi masalah ada lagi notch. Ada lagi notch. Ada kalau juga ura-ura kata notch tu akan mengecil. Tapi kita tak ada. Pada model ni unfortunately tak nampak notch. Tak nampak kan? Pasal kita nak, kalau setakat untuk buat kerangka tak ada notch. Ya, tak penting. Sebab dia pun kalau setakat nak buat tempered glass pun dia hanya akan pakai layer yang biasa je. Tapi ada lah notch. Sedikit kecil lah kalau perasan. Okay, dah ada iPhone 12 kat sini kan. Lagi kecil. So dia tak mengecil dari segi saiz macam merata. Tapi apa, ketebalan dia. Okay. Yes, ketebalan dia macam. Adakah mengecil sebab skrin ni rata membuatkan Apple boleh itu kecilkan notch? Tapi rasa macam tak masuk akal. Tak rasa. Kita tahu orang kata miniaturization lah benda yang normal dilakukan pada komponen-komponen peranti. Dan kalau saya sebenarnya honest saya cakap, saya dah gunakan peranti iPhone dengan notch sejak iPhone 10. Dan dah gunakan 3 generation semenjak macam orang cakap kan, after while kita tak nampak notch tu. Notch tu akan disappear. Siapa yang pernah guna peranti ada notch macam Mate 20 ke Mate 30, apa lagi, pelbagai peranti Oppo dan misalnya, sebenarnya dah lama tak perasan benda tu akan disappear. Jadi bagi saya, dia kecil ke apa ke, dia tidak, bukan sesuatu yang saya rasa sebagai big issue. Pasal kita dah biasa. Tapi yang jadi big issue bagi saya ialah bahagian sisi yang kini rata. Ya. Pasal saya rasakan kalau siapa yang pernah guna iPhone, dia pasti akan cakap iPhone 4 punya design ialah design yang paling terbaik pasal sisi dia yang rata. Sedap. Dan saya harus agree, kalau saya bandingkan, saya pegang peranti 11 Pro Max kat tangan saya ni dengan 11 ni apa? Ni 12 apa kali ni? 12. 12 biasa. Memang sisi yang rata ni rasa lagi solid, tak rasa macam nak slip. Dan rasa lagi sedap pasal kalau anda ingat pada iPhone 11 Pro Max, sisinya bulat. Dan memang rasa lagi sedap dalam tangan. Masuk akal lah kalau tengok apa, dia punya rekaan dah banyak guna melengkung macam ni. Selesa nak pegang sebenarnya. Tapi macam apa cakap, lagi rasa lagi solid. Rasa lagi solid dan rasa lebih stabil dalam tangan kan. Dan buatkan saya tertanya juga sebab masa tengok zaman iPhone 4, iPhone 5 kan, masa tu guna aluminium. So sekarang kita dah beralih kepada benda yang lagi premium, which is stainless steel. Stainless steel.
So sekarang adakah Apple akan gunakan stainless steel? Sebab masa rekaan ni digunakan, which is aluminium, dia sedang macam dent sikit, terantuk sikit, dia kemit, bengkok. Ah yes. So sekarang ni adakah kita akan ada masalah yang sama pada tahun 2009? Dan saya kalau tanya pasal, sebagai orang yang nak guna iPad Pro yang rekaan yang sama, adakah masalah tu wujud pada iPad Pro? Sebab pakai dia case, so macam tak ada masalah tu. Okay. So, ya, tapi yang dekat iPad Pro, ianya bukan stainless steel, masih lagi aluminium. Kalau tak silap saya, dia adalah aluminium 7000 series. Okay. Yang berat, sebab dia nipis. Okay. So tak logik kalau dia pakai aluminium. Aluminium 7000 series kan boleh kata tak lasak sikit kan? Ya. Yeah. Sebab masa dia pakai aluminium yang biasa pada iPhone 6S yang ada band gate issue tu. Yang ada band gate is 6S sudah pakai yang 7000 series. So bila dia pakai yang aluminium 7000 series kan dia lagi tahan lasak. So possible je kalau yang rata ni adalah 7000 series. Saya tak rasa. Boleh jadi yang varisi yang mahal tu dia pakai titanium. Tapi macam it's a big downgrade sebab daripada stainless steel kepada aluminium. Tapi that makes such a good point untuk kata Apple nak kurangkan cost. So mungkin cara ni Apple akan kurangkan cost. Dia guna design lama. Bercakap pasal kurangkan cost, antara benda yang kita tahu minggu ni ialah kononnya teknik penghasilan bateri dan juga litar yang digunakan dalam keempat-empat peranti ni akan dikemas kini bagi mengurangkan kos. Tapi ada benda saya tak terfikir, saya baru perasan kenapa dia gunakan sisi yang mungkin berkotak ni. Senang nak integrate aerial 5G. Okay. Masa kita tengok banyak, bila kita nak integrate aerial, kena ada surface area yang besar. Saya rasa bila ada kotak, aku kata max usage of area jika dibandingkan dengan bulat yang kita hilang a lot of area kan. Jadi sebab dia bukan saja mungkin ergonomik, mungkin juga nak memudahkan letak area. Pasal kalau kau ingat, antara benda paling awal yang berlaku ketika iPhone 4 lancarkan dulu, antena gate. Antena gate, yes. Screenshot terpaksa balik sebab nak present kenapa. Dia kata, you use your phone wrong. Sampai dia bagi case percuma. Jadi saya tak terkejut je kalau design yang rata ni juga dilakukan bagi memudahkan meletakkan area untuk 5G yang kita tahu lebih besar dan perlukan lebih banyak pada sebuah peranti. Ada itu yang saya laporkan yang iPhone akan menggunakan lensa kamera daripada Samsung. Okay, menarik. Agak, bila saya baca iPhone sel lah, kiranya dia akan pakai sensor. Tak tahu sebab macam chip A13, A12 semua pun kilang Samsung yang buat. Mungkin dia kata lensa Samsung tu adalah lensa Apple tapi Samsung yang kilangkan. Kita pun tak tahu. Cuma biasalah, ura-ura macam ni adalah cakap kata-kata supplier dia, orang kata oh Samsung akan bekalkan lensa. Mungkin rekaan ni adalah pada Apple tapi menggunakan kilang Samsung. Macam biasalah benda perkara-perkara macam tu. Tapi dan sensor Samsung tu sebenarnya tidak teruk. Pasal kita tahu lensa yang dipanggil dulu ada 2 pixel, sekarang ada quad pixel. Ya. Digunakan quad pada bayer. Quad bayer dan quad pixel juga untuk mempercepatkan proses pemfokusan. Jadi jika Sony pun tak ada problem guna sensor daripada Samsung untuk dia punya Xperia 1 Mark 2 tempoh hari, saya rasa bukan big deal lah untuk dia. Pasal kita tahu pun dulu, tak salah dia ada satu kontroversi masa Samsung Galaxy S8 ke 9. Orang realise ada yang guna sensor Samsung, ada yang guna sensor Sony. Orang kata aku nak sensor Samsung kan, aku nak sensor Sony. Tapi bila orang ambil gambar suruh buat blind test, tak ada orang boleh beza. Tak ada orang perasan. Tak ada orang perasan. Jadi sebenarnya Samsung dari segi dia punya kemampuan untuk menghasilkan sensor kamera, sebenarnya saya rasa bukan satu yang debatable. Orang boleh lakukan. Memang setaraf. So yang tu yang penting adalah perisian. Dan Apple pun terkenal dengan kemampuan perisian yang agak hebat. Seperti iOS dengan sokongan gambar sekini 5 tahun. Kestabilan. Stabil ke iOS? Boleh lah. Tapi benda kau pakai beta memang lah. Benda yang kita tak discuss lagi ialah ura-ura. Itu orang kata ada, akan ada LiDAR ke apa. Jadi yang semua yang apa, kesemua model mockup yang ada kat tangan kita orang ni hanya ada tiga kamera. Tapi ini bukan bertanda dia akan pakai 3 kamera macam kata Fahim kan. Benda ni sekadar untuk menghasilkan kerangka. Betul. Jadi yang pentinglah dia punya saiz cagak dekat belakang ni. Betul. Lensa sendiri tak penting. Jadi kita sekarang nak bincangkan, korang rasa betul atau tidak akan ada LiDAR? Dan jikanya ya atau tidak, sebab kenapa akan ada LiDAR ataupun tidak? Sekurang-kurangnya Fazilu. Okay, kalau saya, kita tengok bukti yang paling, bukan bukti, kita tengok macam mana dia main dengan kata peranti yang kita tengok
apa, sedikit unik yang tak ada dekat device dia orang lain, which is 120Hz promotion display. Benda tu actually dah lama dah ada dalam iPad. Betul. Tapi dia still tak integrate, tak masukkan dekat line up dia orang lain. MacBook tak ada, iPad tak ada, iPad ada apa, MacBook Pro pun tak ada kan? MacBook Pro tak ada. Screen iPhone apa ada. Paling mahal dia orang pun still 60Hz. Lepas tu apa lagi, iPhone. So takkanlah LiDAR pun, okay, kita tengok kepentingan, memang ada. Tapi muat ke nak letak dalam ni? And macam mana dengan dia punya bateri pula? Tapi dengan apa yang kata Obe tadi, dia akan ubah rekaan bapa induknya. Dia punya board pun nak ubah, bateri pun nak ubah. Mungkin dia nak letak ruang untuk LiDAR tu. Mungkin, tapi tu adalah, kalau kita tengok urut-urut juga, hanya untuk menjimatkan kos, bukan untuk betul, possible apa, letakkan LiDAR. Kalau lah dia nak letak LiDAR pun, mungkin hanya pada Pro Max. Mungkin Pro Max sahaja, satu model yang paling besar, sebab paling akan ada lagi banyak ruang. Mungkin bateri lagi besar, dia akan letaklah Pro Max tu. Sebab Apple dah buat eksperimen dengan AR ni sejak daripada iPhone 7 lagi, yang Apple AR Kit diperkenalkan sejak iPhone 7 lagi. Dan semua implementasi AR tu tak nampak bagus, sehinggalah iPad Pro baru baru nampak, oh, barang AR tu boleh lalu belakang tangan kita kalau kita lalu. Macam gempaknya dia punya teknologi tu. So possible je kalau dia nak bereksperimen, letak dekat ni. Sebab dia dah try pada iPhone 7 dan dia dah jadikan produk tu satu reality melalui iPad Pro. So kenapa tak letak dekat iPhone pula? Having said that, bila last time korang tengok aplikasi yang pakai LiDAR tu terlihat dekat iPad Pro? Exactly. Pasal benda ni macam benda ni macam, it's good on paper, tapi orang kata tak semestinya benda yang good on paper dan benda tu cool feature dia akan digunakan secara meluas. Kita tengok sekarang, dah berapa bulan dah sejak iPad Pro baru lancar? Dah 5-6 bulan lebih kurang? Tak ingat. Rasanya baru tahun 2020. Tahun ni kan? Baru, sangat baru. Kita tengok tak ada. Dan kita tahu, kalau kita tengok dekat Google, Google dah mampu, dia banyak, dia sekarang realize that hardware bukan benda yang penting. Hardware dependent susah, terutama sekali bila nak bagi update. Apa jadi after 3 years mungkin dia punya hardware tu dah tak boleh keep up dengan tu. Jadi lambat kita semua. Tengok memang Google, dia banyak menghabiskan banyak research dekat machine learning dan juga AI, dan diorang boleh melakukan benda yang selama ni diperlukan, memerlukan LiDAR, memerlukan dui kamera, diorang boleh lakukan dengan satu kamera. Jika nak ingat lu Project Tango, berapa banyak kamera kan ada? Kan ada 3 kamera. Bagian belakang, nah, salah satu kamera tu kena ada TOF. Bila pixel keluar, dia boleh hasilkan depth of field, boleh hasilkan bokeh. Betul. Semuanya tanpa memerlukan kamera TOF. Yang kita tengok sekarang, Samsung pun dah buang TOF kan Note 20 dia. Betul. Pasal tak ada real implementation. Dan sekali lagi, orang merasakan software is the key. Dan kalau Apple yang memang sebuah syarikat yang terkenal dengan dia punya software, dia mungkin akan find a way untuk realize that mungkin kita tak perlu gunakan LiDAR. Dan bercakap pasal LiDAR sekali lagi, antara orang yang tak suka pakai LiDAR ni ialah Elon Musk. Elon Musk cakap, dia pernah kutuk, dia kata LiDAR waste of money lah, waste of money, mahal, tak perlu untuk kereta. Dia kata that's why dekat Tesla dia gunakan machine learning, dia bina dia punya virtual world, kereta drive dalam tu tanpa perlukan LiDAR. Jadi dia latih dia punya AI untuk dia punya autopilot untuk berfungsi tanpa LiDAR. Dia boleh belajar. Jadi saya nak tengok macam mana rupa dia. Pasal at least tak adalah nampak canggung macam mata tiga ni. Kena agree, mata tiga dia nampak pelik, nampak macam berhenti. Nampak macam splinter cell, macam splinter cell tiga dia kan. Jadi kalau empat tu nampak lebih stabil, nampak lebih sekata. Pasal kita tahu, bila orang cakap pasal produk Samsung, produk Apple, design kena simetri. Tapi dan ni tak simetri. Jadi saya nak nampak dia simetri, tapi at the same time, apakah costnya? Kita tahu tahun ni 11 Pro Max starting RM5,000 lebih kan, dengan harga hampir RM7,000 untuk model paling tinggi. Dan ini tak termasuk 5G, kita tak sekarang tutup 5G. Dan 5G akan meningkatkan harga on average sekitar $8 to $100 untuk tambah 5G component saja. Jadi bayangkan tambah 100 lagi, 500. Ada beza je dia pilihan apa, millimeter wave dengan siapa, sub-6. Dan tengok, saya dengar cerita Apple akan menggunakan kedua-duanya, millimeter wave dan sub-6, untuk memastikan kedua-dua peranti itu adalah truly global punya modem. Dan juga boleh menikmati, macam kita tahu Apple nak sokong 5 years kan. Dan millimeter wave ialah adalah 5G yang paling laju. Kalau dia sub-6 saja, capping dia ada speednya. Jadi bayangkan kalau dia jual iPhone dia this year dalam dunia COVID, harga yang RM1,000 on average katalah, lebih mahal dari tahun lalu. Saya rasa itulah
benda yang possible lah. Possible untuk Apple, tapi saya tak rasakan dia akan dilakukan pasal kita always ada saya ekonomi pun tak ekonomi kumpul kan. Takkan orang nak beli phone mahal. Ada mahal. Jadi betul. Samsung pun dekat siri Galaxy Note ni pun dia ada jual yang tak ada 5G and ada 5G. Hmm. Tapi Apple dia tak terkenal dengan mengeluarkan pelbagai variasi 4G, 5G semua. Dia ada satu variasi. Ah, satu variasi. So boleh jadi yang macam Ubi cakap tadi yang millimeter wave dan sub 6 tu adalah pada Pro Max juga yang paling mahal. Sebab tu dia keluarkan satu versi 12 Max. Itu tengah-tengah antara Pro dan 12 yang kecil. Jadi kita speculate sekarang semua yang pakai nama 12 dengan 12 Max ialah 4G. Siapa ada 12 Pro dan Pro Max mungkin ada 5G. Ada 5G. Pasal kita tahu, kita tahu bahawa diorang kata akan hasilkan dua model 5G. Betul. Jadi tidak mengejutkan jika semua yang ada Pro memang total Pro ada 5G. Betul. Barulah nampak professionalnya. Dan yang tanpa Pro tu adalah untuk orang yang ingin bersahaja menggunakan iPhone, yang macam ada duit lebih nak pakai iPhone kan. Tapi itulah, kalau dia dah letak 5G dalam phone diorang, bateri diorang pun sepatutnya akan naikkan kapasiti. Sepatutnya lah. Kalau tengok banyak device yang pakai 5G ni semua macam dah 4,500 mAh. Tiba kalau Apple kata nak apa kurangkan bateri, 5G is not it's not paying. Tapi betul lah. Ini sebenarnya tu masalah sekarang kat kita dekat Malaysia, ialah kita tak ada real 5G device kita boleh test. Kita ada 5G test. Kita ada S20 5G, kita ada Note 30 5G, ROG phone ni pun 5G kan. OnePlus pun 5G. 5G sekarang. Tapi tak boleh test, kita tak tahu real. Tapi daripada pembacaan kita tahu dia punya akan suffer sekitar 10 of 20% battery tu daily. Sebab macam hari tu saya gunakan OnePlus Note, and OnePlus Note dia ada seri 765G sokong 5G. Biasanya kalau kat rumah phone biasa adalah 4G biasa, tapi dengan OnePlus Note dapat 4G plus. Begitu juga dengan Note 20 5G ni. Ini bukan Ultra, yang Note 20 5G ni dekat rumah kalau pakai phone lain adalah 4G biasa, tapi dengan ni adalah 4G plus. So itu still bermakna yang rangkaian 5G pada telefon 5G ni membantu mengoptimasikan sikit rangkaian, yang masih secara tak langsung still memakan bateri. Makan bateri. Makan bateri yang agak banyak lah. Kalau tengok balik apa masa mula-mula kita guna teknologi 4G LTE tu, kan Apple bagi tahu yang kalau nak naikkan apa jangka hayat bateri, offkan 4G. Ingat trik tu. So mungkin akan ada pilihan macam tu juga. Dan ini juga akan berlaku saya rasa untuk sekurang-kurangnya 2 tahun pertama. Saya katakan begini pasal kita tahu sebab kenapa battery drain ada beginning zaman 4G dulu, pasal tak banyak menara, selalu banyak switching tu yang betul. Dia hunting banyak. Jadi saya rasa awal-awal 5G nanti kat Malaysia kalau implement 2021 insyaAllah akan jadi masalah tu, dan bateri akan kita pun dapat rasa 5G. Tak tahu berapa ramai korang ingat tidak zaman awal 4G dulu, peranti jadi panas tanpa betul. Kadang-kadang letak macam asal dalam poket, panas kan. Ingat pasal zaman 4G awal. Jadi itu kita tahu bukan saja akan menggunakan lebih banyak bateri pasal nak continue cari tower, heat juga akan menyebabkan performance bateri turun. Jadi ini adalah benda-benda yang perlu difikirkan, sebelum 5G tu. Apa lagi mengenai iPhone 12 ni yang menarik? Ada urut-urut kata dia akan sokong rakaman 4K 240 frames per second. Okay. Mungkin tu sebab dia nak guna sensor Samsung. Yalah, Samsung dah support sampai 8K semua kan. Tapi logik lah kalau urut-urut tu, sebab itu berita yang screenshot 120Hz tu dah keluar. Bila kita ada sokongan rakaman 4K 240, bila kita habis rekod, kita boleh tengok kat phone tu pada kadar segala sebenarnya tinggi juga. So jadi masuk akal lah kalau dia sertakan. Selama ni maksimum pun 60Hz je kan. Okay, dekat sini benda yang tak masuk akal sekali. Okay, kalau ikut macam terms of video kan, bila cakap pasal FPS atas daripada 120fps, kita dah rasa macam it's not valid untuk record kalau kau nak publish biasa je. Bila dah sampai 240, kita akan consider benda tu as future akan buat slow-mo. So macam why would you shoot at 24 versus 4K? Betul. Unless kalau kau nak buat slow-mo tu, boleh dikira slow-mo. Dan kita tengok ada beberapa penerbitan filem. Macam kita tahu Ang Lee, Ang Lee adalah orang yang dia dan juga siapa yang buat Lord of the Ring, kamu anjir dah. tak ingat namanya. Peter Jackson dan Ang Lee lah dua orang pemfilem yang katakan kita harus ada high frame rate. Dia dah buat, Ang Lee dah buat cerita dia tu yang Omega Man ada tu. Dia ada version yang 120 frame per second. Bukan macam motion sensing something. Dan juga kalau ingat phone masa awal-awal cerita The Hobbit tempoh hari, dan trilogi tu,
sesetengah filem, setengah wayang yang sokong digital projection, sokong 120 frame per second. Contohnya 60 frame per second masa tu dianggap pelik, tapi Ang Lee go above and beyond, dia terus 120 frame per second. Dan orang rasakan terlalu weird pasal sebagai orang yang gunakan kamera, dan kita pada ada cameraman belakang tu, kita ada banyak discussion tentang frame rate. Korang still prefer 24 kan untuk nampak lebih cool, atau personally Fazli lagi prefer 30? 30 still ada rasa tak? Kenapa? Kenapa tak? Kenapa tak go 60? Untuk kenapa kita tak argue kenapa tak 120? Akan nampak pelik, terlalu macam banyak apa blur tu. Tak nampak. Okay. Kalau macam 30 tu kira macam dah nice je. Dia mata pun tak rasa macam pelik. Dan itu tak banyak agak peranti, sebab sekarang kan ramai tengok video YouTube semua dekat handphone dan semua. So tak banyak agak peranti yang 120Hz semua. Benda tu kan main peranan juga apabila tengok video kan. Mungkin sebab tu ramai YouTuber ke semua suka pakai 30 je? Tak juga. Depends on orang macam mana dia nak view, ataupun dia, dia punya aksi tu macam mana. Kalau macam duduk statik je, 60. Tapi tak tak terkejut juga kalau Apple letak sampai 4K 240, sebab kita pun tahu ramai yang pembuat filem gemar menggunakan iPhone untuk buat satu filem pendek, short filem, short drama kat dalam YouTube. So ni boleh jadi dia punya camera device untuk buat filem-filem macam tu. Sebagai kamera utama lah kalau nak rakam benda-benda macam tu. Mungkin boleh. Okay, kita dah bincang banyak aspect, kita punya speculation tentang iPhone 12 ni kan. Jadi any, dah banyak-banyak benda yang kita discuss hari ni yang kita tahu tak confirm ke tidak, apakah yang benda yang korang paling nak? Macam aku akan cakap benda yang aku nak is actually a bigger battery. Pasal saya dah boring gila, dah boring gila asyik kena charge, dan iPhone 11 Pro Max saya suka sekarang ialah antara hayat bateri yang baik, dan saya nak beyond lagi lama. Dan bateri lebih besar. Pasal kita tengok last year, tak silap saya, dia capacity dia naik 35% compared to 11 XS Max kan masa tu. Jadi saya nak tengok bateri besar saja. Fazli, apa yang agaknya dream feature yang patut ada untuk 12 tahun ni? Tak ada ura-ura lah, tapi benda ni personally lah, saya nak always on display dekat iPhone tu je. Always on display. Apple, sebab dia dah pakai OLED, so banyak device lain Android yang dah pakai yang ada always feature tu. Always on display ya. Tak ada always on display. Kalau ada LED notification tu lagi bagus. Okay, interesting. Okay. Always on display tu benda yang must have lah. Totally left field lah. Fine. Saya pun memang penggemar always on display tu, tapi tak pernah terfikir lah pakai benda tu dekat Apple. Sebab tak pernah ada dalam kod iOS pun yang dia akan letak benda tu. Pengguna iPhone kot. Tak apa. Kalau widget boleh ada tahun ni. Benda yang saya paling ingin kan, macam tadilah 120Hz tu ada kat semua iPhone. Bukan pada Pro sahaja. Okay. Sebab sekarang ni kita tengok phone pun mid-range pun dah boleh letak refresh rate tinggi. Takkan lah iPhone semua flagship kot. Takkan lah semua 60 lagi. Project? Sampai so, bila kan? Nak 60 je. Dia pakai 10 watt lama tau, 5 watt lama tau. So tak mustahil. Lepas tu ada hari tu kan, ada urura pengecas 20 watt kan, baru delivery. So okay lah 20 watt. Pixel pun sampai sekarang 18 watt. At least Apple lagi tinggi pada Pixel lah 20 watt. Harap benda tu menjadi kenyataan lah. Kita semua harap macam tu lah. Jadi ini adalah kita punya speculation. Dan sekali kita tunjukkan kepada orang kat ni, ini adalah ni yang betul. Mana yang lagi? Ini adalah empat size ni. Dan harus agree daripada first impression, kalau ni betul memang best pegang. Design dia masa dah pegang, berat dia pun memang rasa best. Kalau betul lah beratnya, kita mungkin hanya bonus ni akan jadi kenyataan. Oh, kita betul. One more thing kita cakap, tahun ni kemungkinan besar staggered ya, semua model 12 mungkin lancar bulan September. Betul. Dan semua model Pro Oktober. Dengan 5G Oktober. Betul. Macam-macam diorang buat dekat iPhone 8 dengan iPhone 10 tempoh hari. Betul. iPhone 10 later kan. Jadi itulah. Jadi apa pula, macam mana korang pula, apakah fungsi yang korang nak lihat pada iPhone 12 yang tak ada lagi, atau nak curi pada Android? Jadi letakkan anda punya komen kat bawah macam biasa. Dan saya Fisa Rudin. Dan saya Fahim Zahar. Saya Fazli Halim. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.